بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أي سمع قتاكن الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. Allah cinta sama kita, amin. Kita dihadirkan di masjid dengan izinnya. Insya Allah ini bertanda baik. Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmatin kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Apalagi kita berada di antara waktu maghrib sampai dengan isya, yang mana ini waktu yang barokah, waktu terbaik, karena mendekati dua sholat fardu, maghrib sampai dengan isya dan permulaan malam. Kalau kita rutin menghidupkan maghrib sampai dengan isya dalam zikrullah, salah satu keutamaan yang pertama kita dapati di dunia, jazakumullah khair, belum ngomong udah dapat teh manis nih. Salah satu yang kita dapat di dunia nih, rasa takut miskinnya dicabut sama Allah. Rasa takut miskin dicabut sama anugerah itu, karena salah satu azab itu punya rasa takut miskin, akhirnya nggak bisa sedekah dan pusing terus. Dapat duit berapa aja kan pasti pusing karena takut miskin. Misalnya kita punya tabungan berapa nih, 15 juta, kurangnya 3 juta pusing lagi, padahal masih ada 12. Ada orang nggak megang sama sekali. Nah, itu semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah hidupin maghrib sampai isya. Jangan urusan duniawi. Kalau ada taklim, afdolnya taklim. Kalau enggak ada taklim, baca Quran, baca zikir kepada Allah sendiri-sendiri atau mau berjamaah silakan. Pokoknya hidup maghrib sampai isya tidak urusan duniawi. Kecuali uzur. Lagi nolong orang atau lagi butuh sesuatu yang penting. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون جعلنا الله وإياكم من المتقين آمين يا رب العالمين. Segenap para hadirin, kita akan melanjutkan kisah keluarga Imran berkenaan dengan Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam, dengan di dalamnya ada kisah Sayyidati Maryam alaihi salam, ada kisah Nabi Yahya ibn Zakaria alaihi salam, ada kisah bersamaan dengan ini Nabiullah Isa putra Maryam alaihi ma wa ala nabiyyina afdalus salatu wassalam. Sebelum kita menyampaikan tentang kelahiran Nabiullah Yahya alaihi salatu wassalam, terlebih dahulu kita ketahui bahwa Nabiullah Zakaria pertama mendapatkan amanah mengasuh, mendidik adik iparnya yang usianya jauh dari istrinya, yaitu siapa? Sayyidati Maryam. Kan udah saya sampaikan ya, istrinya Nabi Zakaria siapa namanya? Ini lupe namanya nih, bukan lupa. Istrinya Nabi Zakaria siapa namanya? Asya'
Asya, tulisannya alif sin, ya alif ain. Asya bintu Imran. Terus nama adiknya Sayyidati Maryam. Jadi Nabi Yahya sama Nabi Isa itu sepupu. Ibunya kakak beradik. Waktu ibunya Sayyidati Maryam alaihi salatu wassalam menginginkan kembali seorang anak, akhirnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anaknya ini dinazarkan untuk tinggal di Baitul Maqdis. Zaman dulu itu ada syariat begitu. Jadi bisa saja orang tua mewakafkan anaknya untuk apa? Baitul Maqdis, menjadikan anaknya berkhidmat di Baitul Maqdis atau di Al-Masjidul Aqsa. Tapi itu berlaku hanya pada anak laki-laki, tidak berlaku kepada anak perempuan. Berlaku hanya kepada anak laki-laki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إن قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Dan ingatlah ketika istrinya Sayyidati Imran, ketika istrinya Sayyidati Imran, beliau berkata, Rabbi inni, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku nazartu laka, aku bernazar kepadamu. Nazar ini adalah suatu janji dengan mengaitkan kepada hajat tertentu. Itu namanya apa? Nazar. Dan nazar hukumnya apa? Wajib. Sebelum saya lanjutkan berkenaan dengan nazar ini, antum kalau punya nazar ditulis dan usahakan diketahui oleh keluarga. Jangan main-main persoalan nazar. Orang bisa ambruk hidupnya, bisa hancur gara-gara tidak menepati nazar. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmatin kita. Dan kalau antum mau bernazar, jangan nazar yang berat, yang antum sendiri secara logika sulit untuk bisa melaksanakannya. Jangan. Dan usahakan kalau tidak penting-penting amat tidak bernazar. Karena ini berat. Ini janji yang wajib untuk ditepati. Dan nazar tidak bisa menggunakan sesuatu janji yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisanya kepada sesuatu hal yang baik. Inni nadartu laka, sesungguhnya aku bernazar kepadamu ya Allah, ma fi batni, apa yang terdapat dalam perutku ini, maksudnya rahimku. Ini istrinya Sayyidi Imran. Jadi beliau dalam keadaan hamil, hamil atas permintaannya sendiri. Kalau menurut
ceritanya itu waktu itu apa namanya, beliau dalam keadaan sudah tua. Udah, kalau kita umurnya udah bukan umur melahirkan, ya gak? Ngeliat ada burung lagi sayang sama anaknya. Burung lagi menyayangi apa? Anaknya. Tersentuh dia. Ngeliat kayak begitu, ah pengen punya anak lagi. Ibu-ibu pernah gak tuh begitu? Yang usia udah 50 ke atas, pernah gak begitu? Pengen punya anak apa? Pengen punya anak lagi. Nadar. Kalau dapat anak, mau dijadikan apa? Beliau bernadar, yaitu agar muharraran, sebagai anak yang terbebas dari kepentingan duniawi. Artinya sepenuhnya berkhidmat di Al-Masjidul Aqsa. Muharraran. Jadi bebas di situ, bebas dari semua urusan apa? Duniawi. Jadi sudah untuk agama aja udah. Di Masjidil Aqsa aja tinggalnya. Fataqabbal minni. Maka terimalah harapan dariku ini ya Allah. Dan nama ibunya Sayyidati Maryam ini namanya siapa? Namanya siapa? Hah? Namanya siapa? Haji Indra, namanya siapa? Bukan Hindun. Hindun katanya. Namanya Hana. Namanya siapa? Hana. Itu namanya istrinya Sayyida, apa? Istrinya Sayyid siapa? Imran. Namanya Hana. Ya salam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Namanya Hana. Atau Hanna. Hanna. Tulisannya Ha Nun tak marbutoh. Ha, ha kecil, nun apa? Tak marbu, tak marbutoh. Hanah. Ya salam. Ini biar kenal kita semuanya. Kalau kenalan di sini, insya Allah kita ketemu semua di surga. Ketemu semuanya. Gitu. Jadi waktu itu niatnya begitu. Fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau ya Allah maha apa? Mendengar, engkau maha tahu. Maha mendengar, maha mengetahui. Artinya maha mendengar di sini maha mengijabah doa. Artinya maha tahu di sini engkau maha tahu niatku yang sesungguhnya. Begitu. Innaka antas sami'ul. Makanya di bacaan salat itu para hadirin hadirat sallu ala Nabi Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sesuatu yang paling nikmat di dunia itu salat. Sesuatu yang paling nikmat di dunia apa? Salat, bukan beban salat, kenikmatan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu menyatakan bahwa yang paling beliau senangi dalam hidup di dunia ini ya salat itu. Ada kalimat setelah ruku itu, kalimatnya apa? Sami'allahu liman hamidah. Artinya apa itu? Allah mendengar siapa yang memujinya. Loh, terus yang enggak memuji gimana? Ya tetap didengar sama Allah, Allah Maha Pendengar. Lalu kenapa dikhususkan bacaan salat Allah mendengar yang memujinya? Kalimat mendengar di situ artinya menurut ulama
Allah mengijabah hamba yang memujinya. Antum pengen doa antum diijabah Allah, puji Allah aja yang banyak. Ya salam. Kadang-kadang kita malah lain, kita gunain buat muji orang. Ini apa nih? Pengen apa itu? Muji orang fulus pengen apa itu? Pengen apa itu? Jawab dong. Muji orang fulus pengen apanya? Fulusnya. Fulusnya siapa? Dia enggak punya fulus tuh sebenarnya, ana bongkar rahasia ya, tapi jangan ngomongin mereka enggak enak. Enggak punya fulus sebenarnya, itu fulus siapa itu? Fulus Allah, bukan punya dia. Punya dia. Dia lagi diamanahin aja. Bukan punya dia. Mestinya kita muji siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya salam ente. Ya salam. Nih hati-hati nih. Saya ingatkan sama diri saya terutama. Kita jangan suka kurang ajar sama Allah. Kita suka ngomong kemana-mana. Duit aneh. Nah, ada tuh. Ada gak yang suka begitu tuh? Mana dia orang itu? Pasti susah. Biar kaya susah dia. Karena Allah gak ridoin dia pegang hartanya. Duit aneh. Kurang ajar nih hamba Allah. Duit aneh. Duit Allah. Semua punya Allah. Ya salam. Ya. Jadi sekarang kita udah mulai nih belajar nih ngamalin. Saya kalau belanja sesuatu, saya usahakan saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu maksudnya adalah minta izin sama Allah. Jadi kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu permohonan izin dan keberkahan dari Allah. Karena kita menggunakan harta yang bukan harta kita. Jadi minta izin kepada pemiliknya. Dan ada kekhawatiran harus di hati kita, jangan sampai harta ini kita belanjakan kepada yang bukan dimaui oleh pemiliknya. Jadi waktu baca Bismillahirrahmanirrahim kita belanja, hati kita mesti ngomong tuh sama Allah, ya Allah, maafin ya Allah kalau ini enggak sesuai ridha-Mu. Takut budgetnya enggak ada ke situ, kita belanjain ke situ kan bermasalah kita. Ada orang begitu tuh kelakuannya. Kita bilangin ente punya duit, jangan di foya-foya. Duit-duit aneh. Wih. Hebat banget. Duit aneh dari mana? Enggak malu ente? Duit Allah itu dititip ke ente. Ente lagi diuji sama harta itu. Itu duit Allah, bukan duit ente. Enggak boleh ente belanjain maunya ente. Bukan punya ente soalnya. Ya salam. Ayo kita belajar ingat Allah dalam segala hal. Jangan pernah mengatakan apa yang ada sama kita milik kita. Itu milik Allah. Gunakan sesuai yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya salam. Udah kita muji Allah aja. Kalau ada orang baik sama kita, lebih baik kita doakan. Itu lebih ahsan. Dipuji kesian juga dianya. Kalau dia mampu, kalau dia gak mampu, ntar kita juga yang dosa. Kalau dia jadi sombong. Hah? Katanya dia ini gara-gara dipuji dia mulu nih Allah nih aneh. Ayo gimana? Mendingan kita apa? Kita apa? Doain. Kalaupun kita mau muji, Masya Allah. Ujungnya yang kita puji Allah aja. Asik kan orang gitu? Pak Haji Hendra orangnya baik. Masya Allah, Masya Allah. Udah cukup. Aman buat beliau, aman buat saya, aman buat semua. Ya salam, ya salam, ya salam itu. Jangan lupa tuh ya salam tuh, biar selamat. Jadi para hadirin dan hadirat calon-calon surga, jangan lupa tuh ya, ilmu penting itu ya di malam ini ya. Mulai sekarang kalau belanjain harta baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ada permohonan izin kita sama pemilik harta. Jangan sembarangan ngeluarinnya.
Dan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doanya Sayyidati Hannah, istrinya Sayyidati Imran. Makanya difirmankan oleh Allah di ayat 36, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at walaysa dhakaru kal unsa wa inni sammaytuha maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyataha minasy syaithanir rajim. Falamma wada'atha ay waladatha, ketika melahirkan Sayyidati Hannah, melahirkannya, artinya melahirkan Sayyidati Maryam. Qalat, saat itu beliau berkata, Rabbi inni wada'tuha untha, ya Allah, yang aku lahirkan, aku telah melahirkan wanita. Tar. Sini dulu. Nih. Ini ada ungu, ada coklat, ada yang merah, ada yang biru, yang mana ya? Nah, yang paling gede. Kalau sedekah jangan, ntar balasannya lebih gede lagi. Ya salam. Sedekah kalau buat siar sunnahnya diketahui banyak orang. Insya Allah Allah terima. Ya. Kalau sedekah keperorangan, afdolnya tidak diketahui orang, karena menyangkut harga diri orang yang nerima. Kayak pembangunan masjid itu bagus tuh disiarin, anak sekian bagus tuh. Jadi ini yang lain. Ya seperti di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, waktu perluasan masjid, kan Sayyidina Utsman nyampaikan anak yang mau bebaskan tanahnya, siar. Tapi begitu memberi pribadi orang, afdolnya, kita cerita afdolnya. Afdolnya kalau ke pribadi orang, jangan yang lain tahu. Cukup Allah saja yang tahu. Dan orang yang nerima itu. Hati bini kita kalau bisa jangan tahu. Hati kita kalau bisa kita lupain. Ini kagak orang dipoto-poto dikasih. Nasi 100.000 dipoto, kesian. Duitnya udah habis, duitnya udah entek, anaknya turun temurun tahu dulu bapaknya nerima sedekah, kan nggak enak gitu. Jagalah martabat orang lain. Ya salam. Oh ini sebagai pembuktian ini. Ya sebagai pembuktian, teken aja orang dulu kagak punya foto bisa pembuktian pakai itu. Teken. Orang dulu nggak bisa. Ya kalau kita nggak percaya jangan nitip lewat dia kan gitu. Repot banget. Biar foto juga kalau orangnya nggak amanah kan bisa aja. Ini aneh foto ya. Ente terima 1 juta antar aneh dapat ya sekian. Nah ya bisa aja namanya orang kagak amanah. Nggak usah pakai foto. Ya. Insya Allah Allah terima amal ibadah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirnya kita lanjutkan. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah Maha tahu apa yang telah dilahirkan oleh Sayyidati Hannah, istrinya Sayyidi Imran. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْسَى, dan tidaklah sama antara laki-laki dengan wanita.
Jadi yang kau minta itu kan laki-laki, yang dihadirkan perempuan. Artinya tidaklah sama laki-laki dan perempuan. Maksudnya di sini perempuan ini ada banyak uzurnya. Dia ada halangan, ada haid, dan dia juga harus menutup auratnya. Dia tidak bisa bergabung dengan banyak laki-laki di Al-Masjidul Aqsa. Oleh karena itu dikatakan wa inni sammaituha Maryam, dan sesungguhnya aku menamainya dia dengan Maryam. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Di sini ini ucapan Sayyidati Hannah ya. Ini ucapan masih apa? Sayyidati Hannah. Laki tidak sama dengan perempuan. Di mana aku telah meminta, kan tadinya laki-laki tapi yang hadir perempuan. Kalau perempuan kan banyak uzurnya. Dan aku menamainya ya Allah dengan nama Maryam. Dan aku berlindung kepadamu untuk Maryam dan untuk keturunan Maryam minas syaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih, disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ma min mauludin yuladu illa massahu syaitan hina yulad. Tidak ada satupun orang yang dilahirkan melainkan diganggu sama setan ketika dia lahir. Ketika dia dilahirkan, akhirnya orang yang diganggu setan itu dia menangis. Kecuali Maryam dan putra Maryam. Ini sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, setan tidak bisa mendekat. Doanya ibunya Sayyidati Maryam dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu anak kalau lahir usahakan langsung dia apa? Diazanin. Diazanin, itu riwayatnya kuat. Dan dari dulu juga kita dulu diazanin, dulu enggak ada yang ngomong yang beda-beda, itu riwayatnya kuat itu ya. Diazanin afdolnya oleh ayahnya, kalau nggak ada oleh siapa aja deh yang ada laki di situ, diazanin telinganya. Alhamdulillah kan anak dampingin juga tuh waktu anak-anak lahir itu anak nyaksikan sendiri. Dan banyak ternyata anak tanya yang lain gitu, waktu dia nangis-nangis, wah lagi nangis-nangis gitu, diazanin tuh diem itu. Kayak setan lagi kabur kali itu. Diazanin rata-rata ya diam anak bayi. Coba tanya deh yang azanin anaknya. Ya kalau bisa orang tuanya rajin sholat ya. Jadi nanti azannya mendalam dari kolbu, benar-benar bisa ngusir setannya. Jadi serem ya. Setan tuh gangguin orang itu paling dahsyat itu waktu dia lahir sama waktu dia akan wafat. Hati-hati loh. Waktu dia lahir sama dia akan wafat. Itu dahsyat-dahsyatnya tuh. Itu pendaftaran waktu datang ke dunia pertama tuh. Pendaftaran tuh dia udah berkenalan duluan tuh sebelum kiai, sebelum yang lain, dia mau kenalan duluan. Jangan dikasih ampun, langsung adzanin. Insyaallah jauh dia. Dan kita doakan anak kita dijaga semua sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Namun apa yang terjadi? Daripada doa dan harapan, yaitu
ibunya Sayyidati Maryam, Sayyidati Hannah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 37. Fataqabbalaha, maka Allah menerimanya. Fataqabbalaha, justru ucapan dari siapa tadi? Sayyidati Hannah. Allah menerimanya. Allah katakan fataqabbalaha. Fataqabbalaha rabbuha. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Maka Tuhannya menerimanya. Artinya menerima Maryam sebagai nazar dari ibunya. Menerima di situ Allah menerima Maryam sebagai nazar daripada ibunya, diterima masuk ke Al-Masjidul Aqsa. Biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang baik. Dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasanan, dan juga tumbuhnya Sayyidati Maryam dengan pendidikan yang baik pula. Wa ambataha nabatan hasanan, artinya Allah memperhatikan pertumbuhan daripada jasmani Sayyidati Maryam, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengkaruniakan kepada Sayyidati Maryam makin hari makin berilmu, makin berakhlak, makin tinggi kualitas imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kafalaha Zakaria, dan saat itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Sayyidati Maryam itu dalam tanggungan, atau dalam apa istilahnya, dalam perlindungan, atau dalam pengawasan Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam. Jadi di Baitul Maqdis ini, waktu Sayyidati Maryam mau tinggal di Baitul Maqdis, para ahli kitab, tokoh-tokoh agama yang berada di Al-Masjidul Aqsa berebut ingin menjadi kafilnya Sayyidati Maryam, penanggungnya Sayyidati Maryam, ayah asuhnya Sayyidati Maryam di dalam. Berebut. Ini soal nama nih. Ini keajaiban. Ada perempuan diperbolehkan khidmat di Al-Masjidul Aqsa oleh Allah langsung. Keajaiban ini. Dan ini putrinya siapa? Putrinya Imran. Sayyidi Imrannya udah kembali ke rahmat Allah. Udah kembali ke rahmat Allah sebelum Sayyidati Maryam lahir. Jadi berebut ini. Yang mau megangin Sayyidati Maryam, yang mau nanggung di dalam, yang mau jagain, yang mau jadi ayah asuhnya itu berebut. Sebenarnya sudah ditunjuk oleh Allah nabi di zamannya. Siapa itu? Nabiullah Zakaria. Tapi apa yang terjadi? Para ahli kitab ini berunding rame-rame. Mereka berusaha menggagalkan Zakaria yang megang. Nabiullah Zakaria yang megang siapa? Maryam. Mereka sepakat membuat peraturan supaya mencekal nih. Jangan sampai Nabi Zakaria yang megang Sayyidati Maryam. Jangan sampai Nabi Zakaria yang mimpin Sayyidati Maryam. Yang mimpin Sayyidati Maryam. Dicekal nih. Berunding rame-rame. Tapi nanti kita akan kisahkan bahwa ternyata biarpun orang-orang gak benar itu sepakat menyusun strategi dan lain sebagainya untuk mencekal orang yang mau diangkat sama Allah, gak bisa. Ya salam. Gak bisa. Kulillahumma
tinggi. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Enggak bisa. Kalau Allah ingin mengangkat seseorang enggak bisa dicekal sama siapapun. Tidak bisa. Karena ibunya keluarga Imran ini orang-orang baik, Allah takdirkan yang megang Sayyidati Maryam orang baik. Gimana caranya kita bisa dipimpin oleh orang baik? Kitanya mesti baik. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kembali ke rahmat Allah, Rasulullah ingatkan, jika suatu negeri penduduknya banyak yang berbuat baik, banyak yang beriman bertakwa kepada Allah, Allah anugerahkan pemimpin yang baik. Tapi kalau lebih banyak yang maksiat, Allah berikan pemimpin yang zalim. Semoga kita baik semua insyaallah. Kuat iman Islam kita insyaallah. Takwa semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kayak ajak orang sebanyak-banyaknya berbuat baik. Penuhi masjid. Nah, ini kan udah alhamdulillah nih. Udah mulai penuh nih. Ini subuhnya sampai sendalnya di luar. Ya salam. Jadi para hadirin, ya Allah, kita tuh kadang-kadang masih bingung. Ada banyak orang berani ya, dipanggil sama Allah gak ke masjid tuh, kok berani ya? Terutama ar-rijal ini. Kalau ibu-ibu kan boleh saja mereka, boleh ke masjid, boleh enggak itu. Ini ar-rijal ini, laki-laki kok berani ya? Ini yang manggil siapa ini? Lewat muadzin itu yang manggil Allah itu. Depannya azan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Arti Allah Maha Besar Allah. Kamu kecil ya. Usahamu kecil ya. Yang kamu lagi temui itu orang kecil. Yang kamu mau temui itu orang kecil. Yang kamu lagi dihidangkan padamu itu sesuatu yang kecil. Sini, ngadap Allah ke masjid. Kok berani enggak datang ya? Nekat. Siapa yang hidupkan kita? Siapa yang hidupkan kita? Allah. Siapa yang matikan kita? Allah. Siapa yang ngasih rezeki? Siapa yang menyembuhkan penyakit? Lah kok dipanggil gak datang ya, nekat banget. Kok berani banget sih? Sampai ada satu orang matanya gak ngelihat, buta, datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kalau saya dengar suara azan, saya harus ke masjid. Kalau ada suara azan, apakah saya harus ke masjid? Matanya buta. Kata Nabi, kau mendengar suara itu, mendengar, datang. Sampai dikatakan di hadis yang lain, walau habwa, walaupun jalannya apa itu? Merangkak, datang ke masjid. Saya pernah ngelihat itu di daerah Sukabumi itu, ngelihat langsung saya itu. Orang enggak punya kaki pakai ban dia ke masjid itu. Ya Allah. Ya salam. Ya salam. Nah, kita udah berapa tahun kayak begitu ya? Kita berapa tahun kayak begitu? Pak, azan pak. Gak enak nih, saya lagi nemuin orang besar ini. Oh, orang besar ya? Ini yang manggil? Yang manggil ini Tuhan kita yang Maha Agung. Gimana sih? Ini cuma orang biasa, ini hamba Allah. Sama sama kamu. Nah ini, yang manggil kan Tuhan kita. Allah yang Maha Agung. Allahu Akbar. Ya salam. Ini kenapa ini? Ini karena enggak kenal sama Allah ini. Jadi pada begini nih. Coba kalau kenal sama Allah, mana berani enggak datang? Wong belum dipanggil aja udah datang ke masjid kok kalau kenal. Kalau ada orang kaya mempersilakan kamu, "Ayo, Pak, kalau mau datang ke rumah silakan, Pak. Nanti saya enggak mungkin Bapak pulang tangan kosong lah. Ada makanan enak di sana, saya mau ngasih duit." Ya datang. Aneh datang. Masa enggak datang? Ya apa sih? Makanan enak aja Indra. Fulus, mau dikasih. Ya datang itu. Diundang, dipersilahkan. Jangan diundang, dipersilahkan datang enggak kira?
Tapi kalau bisa, kalau mau datang ke rumah saya sekitar jam 5 sore. Oh ya udah, jam 4 udah ada. Jam 4 datang. Pulus ini. Pulangnya mau kasih 10 juta. Ajib juga, lumayan juga. Beli nasi uduk berapa hari itu habis. Ini Allah yang maha kaya. Allah yang maha penyembuh. Allah yang maha mengabulkan hajat. Allah tempat kau akan kembali. Allah yang memilikimu. Allah yang menganugerahkan rizki kepadamu. Allah yang bisa menjaga keluargamu dan anak keturunanmu. Memanggilmu, gak datang. Ya Allah. Ya tapi kan itu gak wajib. Kok tapi itu gak wajib gimana sih? Ini udah kita gak usah pembahasan ke situ lagi. Ini pembahasannya kok gak datang gimana ini? Kan waktu zuhur panjang, dari waktu zuhur sampai asar. Itu ujian dari Allah. Dibikin waktu panjang itu Allah uji kita. Mana yang duluin Allah, mana yang enggak. Ya salam. Udah enggak boleh begitu lagi ah. Jangan kita enggak tahu diri begini ya apa sih. Sekarang udah ada aplikasi. Aplikasi. Ji, udah ada aplikasi. Udah ketahuan nih, besok subuh jam berapa nih? Nih di sini. Subuh jam 4 lewat 29. Kan bisa, gimana caranya saya sebelum jam 4 lewat 29 saya sudah di masjid. Saya menunjukkan sama Allah, ya Allah, hamba yang fakir ini butuh padamu. Hamba yang fakir ini ingin mendapatkan rahmatmu. Hamba yang fakir ini ingin bersamamu selalu dunia dan akhirat. Tunjukin gitu dong. Ya salam. Jalannya gak ada, bangunnya seneng. Bangun paginya tuh girang. Coba orang yang gak karena Allah bangun paginya, lihat. Jam 6 lewat 25 bangun. Jam 6 lewat 25 pasti cemberut bangunnya. Udah gitu udah bangun, bukan langsung sholat subuh, ngopi dulu. Astagfirullahaladzim. Ada orang yang di sini yang begitu? Nggak datang. Isa yang nggak datang. Ya salam. Jangan begitu ah. Mulai sekarang ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ada hadis dari Nabi SAW. Saya baca di kitab Al-Jawahir Al-Lu'iyah fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah. Nanti di yaumul kiamah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang yang mudah melewati proses di yaumul kiamah sampai tiba-tiba mereka sudah ada di depan pintu surga dan wajah mereka seperti cahaya matahari. Wajahnya bercahaya seperti cahaya matahari. Sampai malaikat yang di yaumul kiamah itu merasa kagum kepada mereka. Man antum, kok dapat perlakuan khusus ini? Tiba-tiba udah di depan pintu surga, terus cahayanya kayak matahari. Kata malaikat, man antum, siapa kalian? Nah ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Kita bersyukur nih, Nabi Muhammad kasih tahu sebelum yaumul kiamah terjadi. Kasih tahu kalau mau gampang nanti di akhirat. Malaikat nanya, mana antum? Siapa kalian? Mereka menjawab, kami adalah penjaga sholat lima waktu-waktu di dunia. Bagaimana cara kalian menjaga sholat lima waktu kalian? Kami sudah ada di masjid sebelum adzan. Sebelum adzan, udah ada di masjid. Nungguin. Udah siap. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, datang lagi kelompok kedua, tapi cahayanya berkurang, tapi cahayanya masih bagus seperti bulan. Siapa kalian? Kami penjaga sholat. Bagaimana cara kalian menjaga sholat? Pas azan kami masuk ke dalam masjid. Waktu azan dia masuk. Ada lagi yang ketiga, cahayanya seperti bintang. Siapa kalian? Kami yang datang ke masjid sebelum imam memulai sholatnya, tapi ba'dal azan. Itu cahaya apa? Bintang. Nggak tahu yang telat cahaya apa, nggak tahu. Sampai situ doang penjelasannya.
Waduh, keterlaluan. Wallah, orang sekarang ini nggak tahu kenapa ini. Ini yang manggil ini yang maha kaya, yang maha agung. Mestinya Anda katakan, oh saya kalau udah Allah yang manggil nggak berani saya untuk tidak datang. Saya takut betul sama Allah. Karena Allah yang menentukan nasib saya. Dan saya paling butuh sama Allah. Donatur Anda pergi dari Anda, gak apa-apa. Emang apa emang? Biarin aja. Orang dia bukan pemberi rizki kok. Tapi kalau Anda jauh dari Allah itu masalah. Dulu lagi perang Uhud. Tahu gak perang Uhud? Kejadiannya di mana tuh? Perang Uhud kejadiannya di mana? Di Uhud. Susah banget. Perang Uhud kejadiannya di Uhud. Itu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Sebagian orang munafik. Nih ibu-ibu dengerin nih, ini ibu-ibu nih yang perlu dengerin. Sebagian orang munafik bisikin ibu-ibu yang ada di Madinah. Tahan suamimu, jangan izinkan perang. Nanti kalau mereka mati, kalian hidupnya gimana? Itu waktu perang Uhud tuh. Orang-orang munafik, padahal kan jelas jihadnya bareng siapa? Rasulullah SAW kan jelas itu. Apa kata wanita-wanita muslimah ini? Sahabiyah ini. Hebat. Jawabannya gini. Setahu kami, bukan suami kami pemberi rizki untuk kami. Ya salam. Terus, siapa pemberi rizki kalian? Jawabannya, Allahu Akbar. Allah. Ya salam. Sakedeng deui isa ya. Keluar juga Sunda ini. Jadi begitu ya. Dah. Jangan belagu, jangan sombong. Allah kalau mau ngabisin rezeki orang sebentaran. Habis, habis. Pak, habis. Habis, habis. Habis, habis. Ya ima harta ente hilang semua, ima ente harus ninggalin harta itu. Hati mobil yang paling bagus yang kita beli gak mau bareng kita ke kuburan. Mana ada? Dia mau bareng sama anak kita yang masih hidup. Dia gak mau bareng bangke, gak mau. Gak level dia. Udah ente naik ambulan aja sono kata gitu. Dia gak mau. Mobil yang mewah tuh. Gak mau. Udah azan ya? Di sini belum nih. Ini beda-beda menit ya. 2 menit lagi di sini. Jadi itu udah masuk. Itu masuk tuh. Kok beda sama ini? Aplikasi ini namanya. Makanya Anda bilang nih, bukan aplikasi. Hah? Hah? Yang sohe yang mana? Yang ini ya. Ini aplikasi. 2 menit lagi lah biar aman lah. Kalau ada perbedaan masuk waktu ngundur 2 menit sama yang lebih cepat lebih aman ngambil yang ngundur dikit. Nah, kecuali ngundurnya kalau ini ngundurnya 15 menit baru ngundurnya 2 menit. Aplikasi. Ini Tebet nih tulisannya. Nih. Tebet 2 menit ke Isya nih tuh. Mau di zoom enggak? Tuh 1 menit sekarang. Tebet tuh ditulis. Tebet nih masya Allah, enak tinggal di Tebet nih. Tinggal di mana aja enak selama ada Allah. Dan semua tempat kita bisa dekat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu ada paman saya almarhum begitu, sering kerja jauh-jauh kesono. Tinggalnya di perbatasan di mana. Dibilang almarhum itu kalau ditanya, betah ente di sono. Selama ana masih bisa hubungan sama Allah, ana betah aja gitu. Jawabannya keren banget lah. Kalau kata orang Betawi mah bukan main dah. Bukan main. Hah? Bukan main. Jadi para hadirin dan hadirat sekalian, ini para ahli kitab sepakat mau mencekal Zakaria jangan sampai dapat amanah megang Sayyidati Maryam. Bagaimana pencekalan mereka dan bagaimana apa
yang menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala, kita akan nantikan pada episode akan datang. Ya salam. Barakallahu fina wa fikum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa tadi ada penekanan di masalah rizki, bahwa ini bukan punya kita, punya Allah yang dititipkan. Jadi kalau Anda mau belanjakan uang, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim dan minta izinlah kepada pemiliknya dan minta ampun kalau yang Anda belanjakan tidak sesuai ridhonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.